Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Mohamad Naim Mokhtar berkata, pihaknya sedang dalam proses melengkapkan kertas siasatan berhubung kontroversi dua orang pelakon baru-baru ini. Menerusi laporan berita harian, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan tidak berkompromi dalam soal tangkapan khalwat membabitkan Alif Aziz dan Ruhainis. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Katanya, kenyataan yang dikeluarkan olehnya ini adalah susulan timbul dakwaan di mana pihak Jawi seolah-olah melambatkan proses pendakwaan itu. Proses siasatan dilaksanakan sebagaimana kelaziman berpandukan prosedur operasi standard yang ditetapkan di bahagian penguatkuasaan Jawi. Setakat ini, Jawi dalam proses melengkapkan kertas siasatan dan akan dipanjangkan ke Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan untuk tindakan lanjut, tambah Naim. Wujud kebimbangan dalam kalangan masyarakat jika kes itu terlepas disebabkan pasangan itu adalah public figure.